Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Renabar. Pemirsa, berbekal rekaman CCTV, pihak Satreskrim Polsek Jelutung akhirnya berhasil membekuk seorang pria berinisial EV 33 tahun karena telah mencuri sebuah sepeda motor milik Budianto, warga Jalan Hayam Buruk, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada 4 September lalu. Dalam aksinya, tersangka EV dibantu oleh seorang rekannya berinisial AP 27 tahun yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda pada Sabtu kemarin. Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ibda Andi Ilham, dalam rilisnya pada Senin siang menyebut tersangka EV merupakan mantan anak buah korban. Ia nekat mencuri motor mantan bosnya itu karena merasa sakit hati terkait sering telatnya gaji yang ia terima. Motor curian sudah tersangka jual seharga 2 juta rupiah dan hasilnya mereka bagi dua. Kami amankan pada tanggal 7 September 2024 inisial AP pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku 2 di tempat yang berbeda kami amankan inisial IV pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Barang bukti flash disk. Flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil motor tersebut. Yang kedua, kunci motor dan BPKB Honda Blade. Yang ketiga, yang sama-sama kita lihat, motor prasarana yang dilakukan. Modus pelaku ini mantan karyawan dari pelapor. Jadi sudah diberhentikan. Kemungkinan karena sakit hati menghubungi temannya yang sudah residivis inisial EV mencuri motor bekas bosnya. Sebelumnya korban melaporkan kehilangan motor jenis Honda Blade berwarna merah silver yang sudah tidak berada di parkiran rumahnya. Setelah korban mengecek CCTV, ternyata motornya itu sudah diambil oleh seorang pria dengan menggunakan kunci T. Adapun ciri-ciri pria tersebut menggunakan baju kaos berwarna merah, celana panjang warna hitam, dan mengenakan helm. Akibat aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Beruntung polisi yang melakukan pendalaman terhadap kasus ini berhasil mengungkapnya. Dan saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polsek Jelutung. Berikut barang bukti rekaman CCTV, sepeda motor milik tersangka, serta kunci motor dan BPKB motor milik korban. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini. Dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Renabar, sampai jumpa.